Pak Sutikno, pria tunawicara, lahiran Desa Purwantoro, Kecblimbing, Kap Malang, 1983, terpaksa jalan kaki selama 20 hari dari Lampung hingga tiba di Cikarang, lantaran uang hasil kerja jadi kuli bangunan, dibawa kabur oleh orang yang diduga mandor bangunan. Ditambah ketika tiba di Jakarta, uangnya yang sedikit serta dompetnya dirampas orang tidak dikenal, hingga dia melaporkan ke Polres Jakarta Pusat. Ketika diberi uang oleh kami, beliau menolak. Akhirnya saya belikan dia tiket bus terusan dari Cikarang menuju Bandung, dilanjutkan Bandung ke Surabaya. Beliau ditemukan sedang termenung di sisi jalan raya, tepatnya di depan kantor Desa Kalijaya, ke Cikarang Barat, Kap Bekasi, pada Kamis siang, 14/4/2022. Dengan berbekal surat dari kepolisian dan tiket bus, Pak Sutikno melanjutkan perjalanannya dan bisa berlebaran bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil, dan selama 20 hari perjalanan, beliau hanya bisa berpuasa serta minum dari air di masjid. Sempat menghubungi rekan di tempat Pak Tikno tinggal di Malang. Saat ini masih dicari alamat pihak keluarga Pak Sutikno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!